Saya rasa ini satu idea yang amat kreatif sebab persembahan live di depan pavilion, satu apa ni, tempat shopping yang memang terkenal di Bukit Bintang. Fantastic lah, memang fantastic. Terkejut lah, memang ni first time orkestra dekat depan pavilion yang fantastic betul. Semangat pelajar tadi adalah fantastic, superb ya. Yeah? And then all the participant tadi yang kita punya pelajar, dia buat gimmick masa dia buka t-shirt tadi. I'm a music teacher from New York City, and we think our kids are great. This is unbelievable. That's the same age that I teach. I teach steel drums, and this is just amazing, amazing. They're so comfortable, and they're so sure of themselves. It's fantastic. Memang terbaik, memang kegemaran kita orang lagi. Kita memang suka sangat lagu tu, menarik betul. Kami memang suka para waidang. Ya. Manusia semuanya tiada lepas siksa, suka dan duka silih berganti takdirnya Tuhan yang maha suci. Oh tetapi manusia seharusnya berusaha. Jika manusia tiada cari
api sudah tiba tersisi dari noda luput dari perang kardun jana bebas dari sangkar bahaya. Here we go. Everybody clap your hands. Seharusnya berusaha luput dari perang kardu jana lepas bebas dari sangkar bahaya. Semua nyanyi ha ha, sekarang sudah aman. Oh, hidup tiada masanya sudah tiba tersisih dari noda luput dari perangkap durjana lepas bebas dari sangkar bahaya. Hai, lepas bebas dari sangkar bahaya. Jadi nampak macam crowd lebih banyak lagi kali ini. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat tak disangka semua crowd semua happening, semua enjoy dengan crowd tu. Bahan tadi memang best. Sangat menarik. Tak sangka yang tiba-tiba dia semua dan memang tak sangka langsung lah. Very good, impressive. Bila dibuka t-shirt tu, apa dia punya tu meja, it was like 50 years. Gemilang RTM, Orkestra RTM. That was the fantastic part. Pihak RTM merusi penerbitan refleksi orkestra akan menjemput 20 orang pemuzik cilik dari kalangan pelajar-pelajar Wina Orkestra untuk bersama-sama dengan Orkestra RTM membuat persembahan dalam konsert gemilang yang akan berlangsung pada bulan Julai nanti. Nantikan surat tawaran daripada pihak Refleksi Orkestra dan tahniah buat mereka yang terpilih. Sekian, terima kasih. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada sekolah-sekolah yang terlibat, terutamanya pelajar-pelajar yang telah tungkus lumus untuk menjayakan program Refleksi Orkestra, juga kepada Kementerian Pendidikan. Tidak lupa juga kepada Harian Metro yang telah memberi satu liputan yang meluas, dan seterusnya syabas kepada RTM yang telah pun terutamanya kru penerbitan Refleksi Orkestra yang telah pun bergabung mengerah tenaga, masa dan tenaga untuk menjayakan satu program yang begitu mencabar dan terbukti berjaya dalam merayakan orkestra. Okay, so.